Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube Rajanal 91. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga keadaan dalam sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tips cara untuk mengobati anyang-anyang. Nah, apa saja yang saya butuhkan? Di sini saya menggunakan 2 siung bawang putih ya, yang sudah saya kupas dan saya cuci. Kedua, di sini saya menggunakan 2 ruas jahe ya. Nah, untuk jahenya ini bisa jahe merah ataupun jahe putih, teman-teman. Yang ketiga, di sini saya menggunakan 200 ml air. Nah, sebelum ke cara pembuatannya, di sini saya akan menjelaskan penyakit anyang-anyangan ya. Nah, penyakit anyang-anyangan ini adalah merupakan kondisi di mana seseorang merasakan ketidaknyamanan saat buang air kecil. Dunia medis menyebutkan anyang-anyangan ini dengan nama disuria. Penderita anyang-anyangan kerap mengalami buang air kecil dengan jumlah yang sering daripada biasanya. Bahkan bisa mencapai 2 kali dalam 1 jam. Nah, jika teman-teman mengalami penyakit ini, teman-teman jangan khawatir. Kali ini saya akan memberikan tips yang sangat manjur sekali ya. Oke, bagaimana cara pembuatannya? Silakan teman-teman simak video saya selengkapnya. Ingat, jangan kalian skip. Kedua, cahinya juga. Siapa ini pun. Yeah.